Rasa perkara tersebut perlu dibincangkan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Saya rasa tak betul untuk Tan Kok Wai mengeluarkan kenyataan seperti itu sebelum dibincangkan dengan Perdana Menteri Malaysia. Dia ada sebab-sebabnya yang tersendiri. Sebagai contoh, kita lihat Saudara Mat Sabu sendiri yang berkata bahawa penyertaan Topa akan membuka sinaran yang baru di Bumi Kelantan. Dan dalam bab ni, sepatutnya kita bergerak ke hadapan bersama, perbincangannya bersama juga. Yeah? Tapi tak ada masalah lah untuk Bersatu sendiri menerima lebih ramai lagi pemimpin UMNO lepas ni. Seperti yang Tun Dr. Mahdi dah tekankan sebelum ini, bagi mereka yang mungkin disabitkan di bawah SPRM, itu kita tak boleh terima. Tetapi mereka yang melalui proses tersendiri, di mana 2M sendiri bersetuju, saya mendukung pendirian Perdana Menteri. Okay, thanks for having me. Terima kasih.